Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Warta The Justin. Selamat pagi teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga hari ini kita masih diberi kesehatan, masih diberi kelancaran dalam menjalankan aktivitas, dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jadi teman-teman, seharusnya kambing-kambing tadi pagi-pagi belum kita keluarkan, tapi berhubung Bang Komri ingin mengumpulkan kotoran-kotoran kambingnya itu supaya kotoran dia itu mengering teman-teman. Nah, kita juga buka-buka YouTube, katanya kalau misalnya kotoran kambing itu yang basah ya, Pak ya? Iya. Langsung dijadikan pupuk, itu berbahaya bagi tanaman kita teman-teman. Makanya kotoran kambing harus dikeringkan dulu, dan Bang Komri itu lagi ngumpulin supaya tidak terkena kotoran yang baru ya. Iya, kotoran-kotoran yang baru teman-teman. Jadi kotoran yang lama itu mengering dan siap dijadikan pupuk gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi kalau kita pupuk ini tidak kita kisir kotor-kotoran, otomatis yang kotoran yang barunya ini itu sampai kapanpun nggak jadi pupuk. Iya, gitu. Basah terus ya, Pak ya? Ya panas. Kalau kita ambil langsung kita pupuk. Kalau tidak kita pinggirkan dulu. Nah, kita geserkan ke pinggir dulu ya. Iya, supaya tidak terkena kotoran yang baru lah begitu teman-teman, supaya dia mengering. Nah, jadi untuk teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, semoga terhibur, semoga saja aktivitas kita hari ini lancar. Bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini tapi belum pencet subscribe-nya, silakan pencet dulu supaya tidak ketinggalan video menarik dari Warta Petani Muda dan Bang Komri. Oke, teman-teman, lanjut kita beraktivitas. Mana tanah sudah oke. Oke, alhamdulillah teman-teman, semua kotoran kambingnya sudah kita geser ke bagian pinggir itu. Sengaja kita ambil gambar dari jauh, takutnya ada teman-teman yang geli lihat kotoran-kotoran kambing numpuk kayak gitu teman-teman. Maklumlah ini kan di bawah kandang kambing, jelas banyak kotoran kambing teman-teman. Nah, ini Bang Komri lagi ngumpulin sisa-sisa makanan. Sisa makanan itu teman-teman, sisa-sisa rumput selalu kita bakar di bagian belakang situ. Dan kata teman-teman kita ada yang berkomentar, bisa juga dijadikan pupuk. Nanti tempat pembakaran itu kita campurkan itu ya, Pak ya? Iya. Kita campur sama kotoran-kotorannya, teman-teman. Dan pastinya ini juga apa? Tempat kita membakar apa, membuatkan asap kambing kita ini bisa menjadi tanahnya, ditumpuk-tumpuk juga kotoran kambing itu jadi pupuk yang asli. Iya. Karena bakaran kami kasih kotoran kambing. Teman-teman, lihat itu tisu ngapain itu tisu. Jadi sementara Bang Komri lagi ngebersihin itu sampah-sampah bekas rumput teman-teman, sekarang kita cek kondisinya Simbah teman-teman. Alhamdulillah Simbah itu sejak sore kemarin Simbah udah benar-benar bisa jalan teman-teman, tidak ngesot lagi jalannya, dia udah bisa berjalan normal. Mana sekarang Simbah? Tadi pagi ada teman-teman makan dia. Simbah nggak ada di tempat udah main kayaknya. Kelly ada, Musi ada. Udah normal dia teman-teman. Tapi tadi pagi belum sempat saya ambil gambar karena kamera kita masih dicas. Simbah. Mungkin ikut Ayu ke sumur teman-teman, Simbahnya.
Yang jelas Simbah sekarang udah sehat, alhamdulillah. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah berbaik hati mendoakan peliharaan kami, dan sampai sekarang Simbah udah benar-benar sembuh. Dan ini Tison ngintil terus, lihat tuh teman-teman. Eh, Tison. Enggak boleh. Ah. Ini bercanda, kadang-kadang udah keras teman-teman candaan dia ini. Udah mulai nakal Tison. Simbah, 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 Simbah. Nah, teman-teman lihat tuh Simbah. Halo Simbah, udah sehat ya? Nah. Eh, jalan, Mbah. Udah sehat dia, teman-teman. Mbah. Tadi ikut Ayu, eh. Tadi ikut Ayu, Mbah. Itu Tison ngintil terus kemana-mana tadi. Sempat numbur kamera kita, teman-teman. Hei. Nyolong. Gak boleh. Nyolong daun bunga ini sih, Tison. Gak dapat lagi kan, kesian deh lo. Lagi benar ya kan? Nakal ya ini teman-teman, gangguin kita mau bikin video. Nomor. Kau kutukong. Oh. Kalau diajak main ini kesenangan dia. Masa mau main berhari-hari? Hang kada gawe. Ada canda nomor nih. Ya. Ayo. Oke lah teman-teman, bermain sama Tison udah selesai. Tison udah kita kandangin karena nakal, kita mau bikin video. Dia ngintil terus teman-teman. Dan itu Simbah alhamdulillah sudah sehat. Jadi sekarang kita itu mau melakukan pekerjaan yang benar-benar berat teman-teman. Sepanjang kita membuat pondok Bang Komri ini, satu buah pondok, kita juga sebenarnya mikul kayu ya Pak ya. Tapi kayu yang kita pikul itu memang jauh, tapi yang benar-benar jauh kita menggunakan motor ya Pak ya. Ya, kita menggunakan motor. Jadi yang hari ini kerjaan kita, kita nggak bisa pakai motor dikarenakan itu melewati rawa-rawa ya. Iya. Jadi nah, jalannya juga nggak ada. Jadi jalan itu lewat rawa-rawa dan juga benar-benar jauh teman-teman, jauh dari apa, lebih jauh dari tempat material pondok Bang Komri kemarin teman-teman. Nah, material yang kita angkut hari ini itu bukan material pondok Bang Komri, tapi material rumah bapak di desa. Ya. Rumah bapak di desa itu walaupun kita tidak mengerjakan sendiri teman-teman, tapi kalau masalah material itu tanggung jawab kita ya. Ya. Bapak kita juga kurang menengoknya di waktu sehari-harinya ya, tapi kalau ke komunikasinya bapak seterusnya, kalau ada yang kekurangan ataupun seperti ambang, seperti papan, seperti yang lain-lain, nah khusus kayu ya, yeah, harus nelpon kita mau dipersiapkan kayunya. Jadi gitu teman-teman. Nah, hari ini kayu itu sudah dibikin, terutama kayu ukuran 7-12 ya Pak ya? 7-13. 7-13 sudah dibikin dan siap kita angkut, dan kita itu bertahap-tahap teman-teman mengangkut dari hutan, mungkin beberapa kali kita istirahat di jalan, setelah itu sampai lari ke dekat pondok Bang Komri, setelah sampai dekat pondok Bang Komri kembali menyeberang rawa menuju ke tempat pondok bapak, dan disitulah tempat Bang Roji nanti mengambil kayu itu, entah Bang Roji entah Bang Komri yang nganter ya Pak ya. Jadinya kita melangsir kayu itu dua kali untuk menyeberangi rawa. Ya, jadi gitu teman-teman. Oke, kalau begitu langsung saja teman-teman kita menuju ke tempat lokasinya. Semoga saja aktivitas kita lancar. Kita harus benar hati-hati teman-teman, karena lokasinya itu medannya itu cukup terjal dan juga berlumpur sekali teman-teman. Nah, lihat tuh teman-teman, medan yang kita lalui bawa kayu ukuran yang besar ini seperti ini. Ini nyebrang rawa. Ini kalau misalnya sering hujan di sini air semua teman-teman. Lihat dah. Lumpur, nah lumpur. Jadi kita benar-benar harus hati-hati. Ya tuh, itu air teman-teman. Ini benar-benar rawa. Nah, ini air semua. Jadi kita jalannya harus benar-benar hati-hati. Wah, ini dalam teman-teman. Ini aku sempat jatuh tadi ke prosok. Ini yang kecil tuh. Ya. Apa itu? Mana?
masukkan. Saya nak ribuk mereka. Ribuk weh. Allahu Akbar, kebahat. No, betinjaknya harus hati-hati, jangan sampai longsor. Wah, bur. Awas kena koyok. Sih. No, anjing. Ayo. Ini juga. Kuat. Gila, teman-teman. Baru satu kali kita lewat situ. Tadi sempat istirahat dua kali. Ya. Dua kaki di jalan rawa itu, teman-teman. Kaki aku sampai masuk air sepatu ini. Oh, enak. Udah batas ini air. Tadi keperosok. Buat pikulan kita berat. Apa? Pikulannya berat, ya. Tanah itu loh lembut. Lembut. Lumpur, teman-teman. Kalau gitu kita istirahat dulu sebentar. Lalu kita lanjut lagi. Masih sisa berapa lagi, bang? Yang di sana dia ada 2. Itu yang di sana dia ada 7. Pesan bapak tukang itu ambangnya katanya 12, 12 ekor. Dikarenakan nyambung gitu. 12 batang, ya. 12 batang ya. 12 batang nyambung katanya itu 6 yang perlu, kalau sekalian panjang 6 itu 6 katanya. Tapi saya juga bawanya ke desa susah dan juga geseknya juga susah kalau kita langsung tembak panjang 6 ya. Makanya nyambung panjang 4, teman-teman. Tapi kalau yang di ujung situ itu tidak terlalu susah kayak yang ini karena di situ di daratan, teman-teman. Ya, walaupun jauh, medan kita tidak terlalu sulit kayak di sini. Tapi di sini aduh, udah jauh. Dan juga jalannya itu. Oke, teman-teman. Kalau gitu sekarang kita lanjut lagi untuk mengangkut material-material ini. Ya bakal lah sempat istirahat ini.
Ini ada tiga lagi. Weh. Buka kulitnya. Itu hurnya. Kau tidak kau enggak. Mantap punya duit. Maju di kayu. Dilibok napkin. Apa? Kata lu. Wah. Tunggu dong. Terus lu. Ya. Kata lu pergi. Enggak istirahat lu. Tikus. Mau ke batu. Kita ke sana. Ya, teman. Jadi kalau nggak masuk lumpur, harusnya nggak jatuh teman. Ini apa? Kau tadi injak bekas di tengah di pinggir kita. Jadi masih ada bekas semak-semak ini. Coba, aku nganyu kau dulu. Kayu ini sebenarnya kayu yang berkelas beratnya ini, kayu petaling ini. Kayu petaling ini? Ya. Berat ini, berat keras. Berat keras ini. Tapi ya lah, nggak apa-apa lah. Walaupun susah kita makainya awet ini. Iya. Apalagi kayu ini kan mau dipadu-padankan sama beton, teman-teman. Takutnya kalau kita menggunakan kayu yang lembut dan juga kualitasnya kurang, betonnya masih bagus, ya. Masih awet. Kayunya udah keburu lapuk, teman-teman. Makanya kita harus pilih kayu yang bagus petalinya, ya, yang seimbang sama beton lah. Iya. Petaling ini kalau di kebun, teman-teman, banyak kita jadikan tiang pondok pribadi, ya. Iya, petaling ya. Apa tuh? Kita pondok saya itu juga petaling juga. Petaling itu juga. Oke lah, ya, Bang. Oke. Jangan di tengah. Terus maju lagi. Nah, itu angkat dulu. Saya serilat.
Ayo, alhamdulillah teman-teman. Akhirnya 5 batang kayu ukuran berapa, Bang? 7-13. 7-13 ini sudah sampai di depan Pondok Bang Komri. Nah, kalau ngangkutnya ke sana nanti teman-teman, kita itu tidak terlalu pusing, tidak terlalu susah ya, Pak ya. Karena medannya tidak jelek. Tidak jelek dan juga jalannya udah wah, jalan motor. Iya. Luar biasa, teman-teman. Perjalanan kita hari ini mantap. Jadi tetap semangat. Terus semangat. Jadi kita juga nggak berani bikin rumah itu serentak ya. Bikin. Iya. Jadi kita tunda dulu yang bagian dapur kayu kita. Kita mengejarkan yang ini dulu. Yang ini juga sebenarnya rumah Bapak, rumah saya juga, rumah Bang Warta juga. Gitu. Jadi proyek kita di video ini itu teman-teman, walaupun di bagian desa itu, di rumah desa itu tidak tahu tahapnya, tahap-tahap bertahap-tahapnya apa ya. Iya. Tidak apa, kita itu tidak terlalu fokus di video, tapi di belakang kamera sama saja teman-teman, pembangunan Pondok Bang Komri, pembangunan rumah di desa sama saja, itu proyek kita semua. Iya. Ya, Pak ya. Pembangunan Bang Komri ini sebenarnya masih banyak yang belum selesai teman-teman. Untuk tangga bagian dapur belum selesai, dapur kotor belum selesai ya, Pak ya. Iya, bagian pengecatan juga belum selesai. Iya, bagian cat di dalam itu belum sama sekali dicat teman-teman. Tapi kita tunda dulu dikarenakan proyek yang Bapak juga udah jalan dan juga perkebunan kita juga lama tertunda kalau kita langsung fokus ke pondok ya. Iya. Jadi kita juga menyiapkan kotoran kambing, terus lahan kita terus kita mulai kita dirikan lagi itu. Mm. Jadinya tuh kalau lahan siap pupuk, kita tinggal ambil lagi kotoran kambing kita. Iya, teman-teman. Jadi begitu, mohon pengertiannya, bukannya saya sama Bang Komri itu tidak bertanggung jawab yang ini belum selesai udah bikin proyek-proyek lain, tidak teman-teman. Karena untuk kami sebenarnya Pondok Bang Komri ini sudah cukup, udah lengkap, sudah bisa dihuni teman-teman, tapi belum 100% ya, Pak ya. Tapi intinya sudah bisa dihuni teman-teman, sudah nyaman. Nah, jadi sekarang Bapak sudah bikin rumah juga di desa, jadi nggak apa-apalah membuatnya itu dalam waktu yang bersamaan dan berdampingan ya, Pak ya. Ya. Ada waktu kita bikin material Bapak, kalau ada waktu lagi kita bikin material Pondok Bang Komri, ada waktu kita mengurus perkebunan, peternakan, begitulah teman-teman. Pokoknya semoga saja teman-teman semuanya terhibur dan semoga saja teman-teman semuanya mengerti dengan keadaan kami di sini, begitu teman-teman. Oke, kalau begitu sekarang sudah siang teman-teman, tapi mendung. Kita istirahat siang dulu. Ya. Nanti setelah istirahat siang, setelah makan siang, kita lanjut lagi beraktivitas. Insya Allah kalau misalnya hari tidak hujan, nanti sore saya itu akan pulang ke desa teman-teman. Ambil plastik yang agak nyok. Mau nak? Ya, kamu mau yang tersoknya? Mau ni. Ini yang pecah lepas. Ini tidak terpecah yang tinggal. Oh, enggak. Coba ini. Pecah tak bertanggung ini lagi. Boleh. Pasang dulu. Yang kedua. Oke teman-teman, alhamdulillah sudah selesai makan siang teman-teman. Jadi sekarang kita lanjut lagi. Sekarang itu gerimis sini teman-teman. Hujan panas. Kambing yang kita lepas tadi belum pulang. Iya, sekarang kita cari kambing tadi teman-teman. Kemana? Belum pulang, hari gerimis. Kalau kehujanan dia bisa kembung teman-teman. Jadi harus kita usir dulu. Kita masukin ke kandang apa? Usir ke daerah dekat-dekat pondok sana. Supaya dia bisa neduh teman-teman. Mana, Bang? Ade. Pulang, Pak. Balik.
Benet, tuh, itu dia. Tuh. Pulang nih, hujan nih. Hei. Benet. Ayo, pulang. Benet. Ayo. Pulang cepat, hujan. Cukit, bawa anakmu cukit. Ayo, Net. Hujan. Aduh, teman, kalau hujan kayak gini, nggak tahu aku bisa pulang ke desa apa enggak. Semoga aja hujannya nggak deres, biar jalan nggak becek. Ayo, pulang, hujan. Dia tahu dia tadi udah mau pulang, berarti pas gerimis itu datang. Ternyata peliharaan kambing ini, teman-teman, tidak sesulit apa yang kami bayangkan itu. Dia tuh nurut. Ayo jangan ke bawah pondok, itu masuk rumahmu, woi. Hujan. Biar kita nyalain api biar hangat. Ayo, tuh Rimbo udah mau naik. Wah, Rimbo sekarang udah pintar. Rimbo naik, Bo. Ayo, naik. Ayo. Banet. Ayo, Net. Ayo pulang. Hei, nggak boleh. Mau kemana? Ayo pulang. Tuh. Udah dibuka. Rainbow, masuk, Bo. Hujan, Bo. Nah, usir, Ci. Biar masuk, Ci. Gonggong, Ci. Biar dia masuk. Tuh, udah masuk. Kasmina masuk. Rainbow, masuk, Bo. Rainbow, Bang. Usir Rainbow, Ci. Masuk, Ci. Rison, nggak boleh, Son. Hujan, Son. Tuh, Rainbow kan emang keter-ketir dia. Orang mau hujan dia tuh. Makanya Rainbow setiap mau kita lepasin. Ayo, usir, Ci. Biar Rainbow gak lari, Ci. Usir, Ci. Nah, tuh. Kita tuh ngajarin Beci, teman-teman, supaya ngusir kambing yang nakal. Tapi jangan sampai ada kelahian fisik. Ayo, Ci. Masuk, Bu. Dia tuh gak mau masuk. Rainbow ini takut sebenarnya, teman-teman. Takut naik ke atas kandang. Ayo, Ci, usir, Ci. Ho. Ayo, awas. Awas, Ci. Rainbow mau masuk, Ci. Ci, usir, Ci. Biar masuk Rainbow-nya, Ci. Nah, usir, Ci. Usir, Ci. Nah, itu dia Rainbow. Naik, Bu. Ayo, Bang. Ayo, nanti tendang sama yang lain. Rosmina, nggak boleh. Kita masukin kandangnya. Kandang khususnya. Masukin kandang khusus. Rainbow itu mau naik, nurut. Tapi dia itu takut. Ayo, Mas. Minum Rainbow. Rainbow ini pintar, teman-teman. Dia suka minum. Dia tuh minumnya udah dikit banget. Habis, Bang. Habis. Tinggal sedikit lagi, teman-teman. Tapi nah, yang kalau... ini, sejak kita ini belum pernah. Iya. Minum. Embernya ini gak bocor, Bang? Pinter nih Rainbow, sehat. Minum. Minum. Ayo, turun. Makan, Bu. Tison. Nggak boleh, Son. Aku nggak mau bercanda kamu, Son. Kamu sering nakal, Son. Gigi ke Tison ke Arab. Alhamdulillah, teman-teman. Ternak kita sudah masuk kandang. Dan sekarang itu hujannya nggak jadi, teman-teman. Cuma gerimis saja sedikit tadi. Dan sekarang udah mulai panas lagi. Alhamdulillah. Jadi kalau begitu, saya mau langsung siap-siap untuk pulang ke desa, teman-teman. Dan itu kata Pak Komri, disuruh bawa pisang. Pisang udang yang kemarin kita panen, Bang? Iya. Pisang udang abang, teman-teman. Yang kemarin kita panen itu sudah matang. Jadi kalau di desa ini, bisa untuk makan-makan di desa. Untuk makanan-makanan bapak tukang yang sedang kerja di rumah di desa, teman-teman. Ini bisa sekali kita sajikan. Masuk pas, Bang. Kagak kamu, ini ruang masuk.
Mau kita lihat taksi. Tidak, yang satu ini diam. Sekarang yang memuatan taksi. Ini wiring kita belum sempat kita pasang ini, karena kan kegiatan kita numpuk. Ini wiring untuk itu teman, untuk kandang keliling kebun kita supaya ternak kita tidak keluar dari area kebun teman-teman. Yeah. Tapi pengerjaan itu kita belum sempat karena teman-teman tahu sendiri kesibukan kita tadi teman-teman. Nanti kalau kesibukan kita sudah mulai terurai satu persatu, barulah kita ke tahap pembuatan pagar. Yeah, pagarnya. Nah, kalau kambing itu untuk sementara ini kita kontrol terus, setiap kita lepasin pasti kita pantau teman-teman, tidak pernah kita lepasin dan kita harus tinggalin kebun atau kita beraktivitas ke hutan teman-teman, nggak pernah. Jadi tetap kita pantau. Oke, kalau begitu teman-teman, saya sudah mempersiapkan untuk pulang ke desa dan Mbak Komri tetap tinggal di kebun nih Mbak ya, dan melakukan aktivitas di kebun seperti biasanya. Teman-teman, saya akan pulang satu hari atau dua hari, belum tahu ya, Pak ya. Kita akan lihat perkembangan rumah di desa juga, teman-teman. Mungkin nanti saya akan bikin videonya kalau misalnya ada sesuatu yang menarik, ya, Pak ya. Nah, jadi untuk video kita sampai di sini dulu. Mohon doanya, semoga perjalanan saya ke desa lancar, tidak ada kendala di jalan, dan sekarang masih gerimis, teman-teman. Mohon doanya semuanya tidak terhujan deras, supaya saya tidak kebasahan dan jalan tidak becek, teman-teman. Nah, jadi saya rasa video kita sampai di sini dulu, teman-teman. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like. Jika teman-teman suka dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe. Silakan beri kami kritik dan saran secara sopan di kolom komentar, supaya bisa kami perbaiki di video-video berikutnya. Jika selama pandangan video ini ada kata-kata yang salah atau perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya, baik dari saya, dari Bang Komri, dari Ayu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, kalau begitu saya tutup dulu video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Salam sukses. Dan mudah. Mantap. Dadah teman-teman semuanya.